Dua perkara terpenting yang perlu setiap insan pelajari tentang cinta ialah bagaimana untuk memberikan cinta kepada seseorang dan membenarkan cinta itu hadir ke dalam hidup kita apabila seseorang cuba memberikannya. Anda yang sudah bercinta, sedang ingin bercinta, yang telah bercinta, putus cinta dan sebagainya. Berfikirlah sebelum meluahkan kata-kata kepada pasangan anda. Seringkali keadaan ketika jiwa bergolodak akan menyebabkan kita menghamburkan kata-kata yang terlalu menyakitkan. Sedang kita langsung tiada niat untuk melukakan dia sedalam itu. Katakanlah pada. Anggaplah cinta itu sebagai satu proses yang perlu ada usaha antara dua pihak. Tidak boleh seorang menyintai tapi seorang itu tidak menghargai. Kedua-duanya perlu juga menjalinkan, kerana pada saya cinta adalah hak individu yang istimewa. Ketika di dalam percintaan, kata-katanya menyakitkan, namun ia adalah untuk menyedarkan. Jangan merajuk terlalu lama, jangan juga berdendam lalu membalasnya. Belajarlah untuk bertolak ansur dan bersifat terbuka dengan kritikan yang bina. Bila ada rindu, yeah. Alhamdulillah, akhirnya terlancar sudah buku hashtag cinta yang mana dah lama saya gemar-gemarkan dalam tweet saya dan Twitter saya. Dah 3 minggu di pasaran dan ini baru dilancarkan. Terima kasih kepada semua yang telah pun hadir memberi sokongan, yang telah pun membeli buku. Belum pun kita lancar dah beli buku. Bila ada rindu, takkan ada rintangan yang tak bisa ditempuh. Bila ada cinta, bila ada rindu, yeah. Lawan jadi kawan yang bergantung jadi sayang, oh, yeah. Yeah. Katakan, yeah.
Sebenarnya, cinta itu berbeza paksi antara nafsu dan keikhlasan. Pastikan apa paksinya, lalu baru lepaskan kembali kepada mereka yang cuba untuk membeli.